Hari ini kuota percaya diri gue harus ditambahin. Secara semalam gue tengsin banget sama Seno. Seno? Lu kemana aja, Seno? Kalau bisa lu besok ke kantor Reno ya, dicariin sama Mbak Prima tuh. Soalnya kalau lu nggak ngasih kabar, kalau lu bakal di nonaktif kan. Jadi lu datang ke sini cuma mau ngasih kabar itu doang? Iya. Kalau gitu gue cabut dulu ya. Ih, kenapa sih semalam gue pakai nangis segala? Iya sih, gue emang ngerasa kehilangan Seno, tapi sebagai sahabat, bukan pacar. Soalnya Boni lagi ngerjain PR. Loh, kok nggak dikerjakan tadi malam? Kenapa? Boninya lupa. Mami juga lupa nggak ngecek agenda Boni. Ayo, Bi. Ayo. PR itu tugas siswa yang harus dikerjakan dan tidak boleh dilupakan. Kunci motor papi mana ya? Jadi sekarang, papi mau ikut-ikutan pelupa juga. Iya. Namanya juga manusia. Nggak luput dari dosa dan pelupa. Tunggu dulu. Kalau ini, jangan pura-pura lupa. Tunggu sebentar. Nasi uduk 10 bungkus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Permisi Mbak Prima. Ya ampun Seno, lo kemana aja sih? Biasa Mbak, ada urusan laki-laki. Urusan laki-laki apa cewek? Shelia. Kok Mbak Prima tahu sih? Apa sih yang gue nggak tahu urusan di kantor kayak gini? Enggak Mbak, kemarin saya cuma pergi ke gunung kok. Mencari suasana baru demi melepaskan suasana yang lama. Tapi sekarang udah siap kerja kan? Siap Mbak. Gitu dong. Ya udah. Nih. Account lo masih aktif, jadi lo sudah bisa terima orderan lagi. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Mbak ya. Sama-sama. Semangat ya, No. Pasti, Mbak. Jangan melo-melo lagi. Oh, enggak lah, masa laki-laki melo, Seno gitu lo enggak mungkin melo. Ya udah, permisi ya, Mbak. Ya. Mbak. Selama saya pergi, Mbak Prima enggak kangen saya. Apa? Ya, Mas Mul baru dateng. Lupa kan? Harusnya tadi sarapan nasi uduknya Mbak Mawar aja. Udah abis baru dateng. Gak apa-apa. Pagi ini banyak orang lupa kok. Gimana kabar Seno? Beberapa hari ini aku tetap gak menemukan dia. Lupa. Jadi semalam gue udah pergi ke tempat Seno. Mul, pakai Yadi. Kamu kemana aja dicari-cariin loh. Ya gak apa-apa Mul, sekali-kali. Lagi pula juga gak ada yang nyariin gue kan. Siapa bilang kamu itu ditempel-tempel di tiang listrik bareng sama iklan sedot WC. Bisa lu mau kalau ngedekin. Oh iya, kamu dicariin istriku kamu. Serius? Urusan apaan? Kamu belum setor nasi uduk.
Giliran beginian aja ingat banget lo, Mul. Mul. Yeah. Kenapa digituin? Iseng. Ini ngomong-ngomong Asna kemana ya? Belum datang apa? Iya, aku beberapa hari ini juga gak ngeliat dia. Kayaknya Asna jadi ke Jepang deh. Ke Jepang? Jepang. Serius, El? Ke Jepang? Asik-asik. Cie. Ada orderan. Cabut dulu ya. Dah. Ah, ke Jepang. Oke, Jack. Oke, Jack. Oke. Oh, Mas. Ini, Mbak. Iya. Buat pacar saya, Mbak. Oh, kirain. mau jalan sekarang, Mas? Ayo. Mbak Asna gak? Ngapain nyuriin Mbak Asna? Mau bikin dia sedih lagi? Mbak Ade kok gitu sih? Justru aku tuh mau minta maaf sama Mbak Asna. Beneran apa bohongan? Ya beneran lah Mbak Ade. Aku tahu kok kalau aku udah salah numpain minuman ke poskar kesayangannya Mbak Asna. Ya bagus lah kalau gitu, Ade juga seneng denger ya Mbak. Tapi gak lihat Mbak Asna ya? Udah deh nih. Aku titipin aja ya buat Mbak Asna. Kalau ketemu tolong dikasihin. Ini semua buat Mbak Asna. Bagus-bagus banget, Mbak. Ini dari Jepang langsung ya? Iya dong. Jadi Mbak Ade, jangan lupa ya tolong sampein ke Mbak Asna. Makasih Mbak Ade. Dadah. Kayaknya Mbak Sarah beneran tulus nih mau minta maaf sama Mbak Asna. Iya suka. Jadi apa yang disukai pacar saya Mbak, saya juga suka Mbak. Oh gitu. Nah hari ini nih tepat satu mingguan kita jadian Mbak. Dan saya mau ngasih surprise Mbak sama pacar saya. Jadi baru jadian seminggu udah dirayain gitu? Masalahnya Mbak, saya susah banget ngedapetin pacar saya Mbak. Yang Mbak pertama nih saya ditolak. Yang kedua ditolak lagi Mbak. Nah yang ketiga nih baru. Diterima. Iya Mbak, kali aja dia kasihan ya Mbak ya. Kasihanin seneng. Makanya Mbak, kalau Mbak ditembak cowok, terima aja Mbak. Kasihan Mbak cowoknya. Ntar takutnya depresi Mbak, sama kayak saya Mbak, pernah depresi. Oh, masnya sempat depresi juga karena ditolak? Iya Mbak, dulunya saya depresi Mbak. Terus saya lebih milih jalan sendiri Mbak. Seneng banget nih. Makanya Mbak, pokoknya kalau mau nekat, saya mah bisa aja Mbak. Kalau perlu nih, saya terjun Mbak dari jembatan. Hah? Jangan sampai Seno begitu.